Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, menawarkan kembali kepada saudara mengenai buku yang paling baru yang telah kami terbitkan ini, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks. Nah, di sini kalau saudara ingin mengetahui lebih jauh tentang tentang ajaran Rasulia yang tetap dipelihara Gereja Ortodoks sampai sekarang, saudara bisa membeli buku ini. Ini berdasarkan dari Iman Nikea. Terutama saya himbau adalah para romo, para diakon, dan para katekis, dan para koordinator komunitas ortodoks di mana-mana untuk membeli buku ini, supaya bisa membantu di dalam pelayanan pengajaran. Tetapi juga bukan hanya orang ortodoks saja, siapa saja yang ingin belajar lebih jauh tentang ajaran Rasulia ini, saudara dipersilakan juga untuk beli dari buku ini, Katekismus Gereja Ortodoks. Yang satunya lagi yang ingin saya tawarkan pada saudara adalah kitab sembahyang dan doa-doa. Kalau buku ini adalah terjemahan. Terjemahan dari bahasa Yunani aslinya. Kalau buku ini adalah tulisan saya. Ya. Ini adalah kitab sembahyang dan doa-doa umat Kristen Ortodoks, dasar Alkitab dan penjelasannya. Di sini akan dijelaskan mengapa orang Ortodoks sembahyang pakai sujud, dasar Alkitabnya apa, mengapa menggunakan dupa, dasar Alkitabnya apa, mengapa membuat tanda salib, dan semua praktek-praktek ibadah dari Gereja Ortodoks itu dijelaskan dalam buku ini dengan dasar-dasar Alkitabiahnya. Untuk saudara mengetahui bahwa yang dilakukan ini bukan hanya sekedar karang-karangan para pemimpin gereja, tetapi memang itu berasal dari dalam Alkitab sendiri. Baik, saya kira itu yang saya tawarkan kepada saudara kali ini. Kita akan melanjutkan acara kita adalah untuk melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius. Kita sudah sampai pada chapter yang ke-20 dari Injil Matius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepada kamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terima kasih. Dalam pelajaran kita pada chapter yang ke-18 telah kita jelaskan mengenai tiga landasan utama tentang ibadah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga berlaku untuk agama-agama lain. Apa itu? Pertama mengenai sedekah. Memberikan ya
dengan macam-macam nama. Kalau dalam agama Hindu namanya dana punya, dalam Islam namanya zakat fitrah, zakat. Nanti di dalam iman Kristen, dalam Alkitab ada perpuluhan, ada persembahan, ada macam-macam ya. Ada persembahan sukarela. Nah, itu macam-macam dari dana punya. Setiap agama mempunyai sisi ini. Sisi untuk memberi, untuk berkorban bagi kepentingan spiritualitasnya. Yang kedua adalah doa. Nah, doanya macam-macam. Ada doa dalam bentuk seperti puja dalam agama Hindu, atau dalam agama Buddha melantunkan kata-kata Sang Buddha dari kitab Tripitaka, parita-parita, melantun parita-parita. Nanti dalam Islam ada sholat, dalam kebatinan ada caranya sendiri, ada meditasi dan lain-lain. Itu adalah unsur doa di dalam agama-agama dan keyakinan. Jadi sebenarnya dalam semua agama ada unsur ini, unsur doa, unsur memberi sedekah, dan puasa. Itu adalah unsur ketiga. Ya, di setiap agama ada puasa. Buddha punya puasa. Di dalam Hindu juga punya puasa. Dan yang terkenal dalam agama Hindu adalah hari raya Nyepi, di mana orang mengendalikan diri dari tidak makan, tidak ada cahaya, ya, tidak mendengarkan lagu-lagu, tidak bepergian. Nah, ada puasa-puasa yang berbeda-beda. Nah, jadi memang ini adalah merupakan sendi daripada ibadah di dalam setiap agama. Agama bukan hanya berisi doktrin dan dogma yang apa yang diyakini, tapi juga praktek-praktek dalam bentuk spiritualitas yang pada umumnya terdiri dari apa yang di dalam Alkitab dijelaskan kepada kita, yaitu memberi sedekah atau berderma, berdoa, dan berpuasa. Karena jikalau ajaran dogma dan doktrin, keyakinan tidak disertai dengan praktek ibadah, itu hanya menjadi filsafat. Filsafat yang merupakan latihan otak saja, bukan spiritualitas. Tapi jikalau bentuk-bentuk spiritualitas ini tanpa disertai benteng dan landasan dogma, itu bisa jadi takhayul. Oleh karena itu antara dogma dan praktek-praktek ibadah ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Terutama dalam gereja Ortodoks. Kami mengikuti kata-kata Bapak Gereja, kami berdoa sementara berteologi, kami berteologi di dalam kami berdoa. Jadi teologi bukan hanya sekedar merupakan latihan otak akademis, tapi teologi itu ekspresi dari batin mempercayai Allah yang dilaksanakan, yang dilaksanakan dalam bentuk ibadah-ibadah itu. Nah sekarang ibadah yang kedua yang diajarkan oleh Yesus adalah hal berdoa. Dikatakan, dan apabila kamu berdoa. Tidak dikatakan, dan jika kamu berdoa. Seolah-olah berdoa itu pilihan. Bukan jika, tapi apabila. Menunjukkan ada waktunya di mana orang Kristen itu berdoa. Juga di dalam ayat yang ke-16, dan apabila kamu berpuasa. Berarti ada waktunya kalau gitu, di dalam ajaran Yesus itu, bahwa orang Kristen itu nanti para muridnya, para pengikutnya itu akan melakukan puasa. Puasa itu bukan yang sekedar pilihan daripada kita, tetapi memang ada ketetapan dari kitab suci itu sendiri. Nah, dan apabila kamu berdoa. Berdoa, berpuasa, membersedekah itu adalah jantung dari praktek kehidupan yang berdasarkan
ajaran iman. Oleh karena semua agama pusatnya nanti di situ. Aktivitasnya adalah aktivitas di dalam ibadah-ibadah ini. Nah, hal berdoa, ini kita sudah tahu dari awal. Landasan doa, kalau kita lihat awalnya, kalau dalam perjanjian lama, itu adalah persembahan kurban kepada Allah. Oleh karena itu, doa itu awalnya bukan kata-kata, tapi kurban. Dan itulah sebabnya ketika Adam jatuh dalam dosa, yang diajarkan kepada Adam oleh Allah, pertama-tama bukanlah kata-kata doa. Pendekatannya kepada Allah bukan pendekatan dengan kata-kata, tapi pendekatan dengan korban. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Oke. Ketika Adam jatuh dalam dosa dan istrinya, yang pertama terjadi apa? Kesadaran mereka telanjang. Berarti tadinya ketelanjangan itu tidak kelihatan karena mereka masih ditutupi oleh kemuliaan. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, dikatakan di dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah, berarti tadinya punya, terus hilang. Jadi awalnya manusia itu dikelilingi dengan sinar kemuliaan Allah, meskipun bukan sinar dalam arti yang total seperti nanti pada waktu kita dibangkitkan dan dimuliakan. Tapi pada saat itu manusia sudah ditutupi oleh kemuliaan Allah ini. Dan itu hilang karena manusia terputus hubungannya dengan Allah karena dosa, dan akhirnya terlihat wujud fisik dagingnya. Bukan wujud yang ditutupi oleh kemuliaan tadi. Maka mereka jadi malu. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Mereka menutupi dirinya dengan daun-daun dari semak-semak yang ada di Taman Eden. Coba kita baca di dalam Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Mulai ayat 7. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Tadinya gak ada itu. Karena pertama mereka ditutupi oleh sinar kemuliaan. Yang kedua, batin dan perangkat rohaninya masih utuh. Dengan adanya kejatuhan, perangkat kerohanian di dalam dirinya itu terluka, sehingga timbul rasa malu. Malu itu batin yang terluka. Dan ketika Allah datang, apa yang terjadi? Dia lari. Itu juga bentuk terjadi gejolak di dalam batin manusia akibat dari kejatuhan itu. Nah, usaha manusia untuk menutupi akibat dosanya yang dilambangkan dengan ketelanjangan itu, dengan menutupi dengan daun-daun yang disematkan, itu adalah lambang bahwa manusia berusaha untuk mendekati Allah dengan caranya sendiri. Manusia berusaha untuk mendekati Allah dengan usahanya sendiri. Ditolak oleh Allah, bukan itu caranya. Makanya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 kita baca, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada manusia. Jadi pakaian yang dibuat manusia, cara manusia dengan usahanya sendiri untuk mendekat kepada Allah, itu tidak diperkenan oleh Allah. Maka Allah membuat pakaian untuk manusia. Terdiri dari apa? Kulit binatang. Kalau ada kulit binatang, berarti ada binatang apa? Binatang yang mati. Binatang apa? Binatang yang disembelih. Kalau ada binatang yang disembelih, berarti ada apa? Darah tercurah.
Kalau ada darah tercurah dan yang mencurahkan Allah sendiri, berarti ada apa ini? Ada kurban. Oleh karena itu pendekatan kepada Allah itu harus disertai dengan kurban, bukan hanya dengan kata-kata saja. Sebab apa? Sebab Allah itu adil. Di samping dia kasih, keadilannya mengharuskan dosa sekecil apapun harus dihukum. Kasihnya mengharuskan dosa sebesar apapun harus diampuni. Nah, dua sifat Allah ini dua sifat yang kelihatannya kontradiksi. Maka hanya ada satu jalan supaya dua sifat Allah ini dapat berjalan dan bermanfaat bagi manusia, yaitu jalan kurban. Dengan kurban berarti ada darah yang tercurah, berarti ada sesuatu yang dihukum, berarti keadilan Allah terjadi melalui kurban, melalui binatang yang dikorbankan ini. Dengan manusianya akhirnya tidak dihukum, maka menunjukkan ini kasih Allah yang mengampuni dosa apapun. Maka kurban itu jadi jalan untuk pendekatan manusia kepada Allah. Dan itulah sebabnya mengapa ketika Kain dan Habil, setelah mereka keluar, Adam punya anak, keluar dari Taman Eden, sama-sama berdoa kepada Allah, sama-sama membuat korban. Tapi korban Kain adalah korban yang dibuat dari sayur-sayuran dan buah-buahan, tidak ada darah tercurah, berarti tidak ada korban. Oleh karena itu pendekatannya kepada Allah tidak diterima, korbannya tidak diterima, karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah kepada Adam. Coba kita baca dari Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal 4 ayatnya yang kedua sampai 4. Sampai 5. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Hasil tanah itu sebagai korban. Terus Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Terus? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Iya, karena tidak ada korban, tidak ada darah tercurah, berarti tidak ada dosa dihukum. Ya memang pada waktu itu, pada waktu zamannya Adam sampai dengan Kain dan Habil, bentuk persembahan manusia hanya sekedar korban, tanpa ada doa, tanpa ada mesbah, tanpa ada altar. Baru berkembang ketika zamannya Nuh. Kita baca di dalam Nuh Kejadian ke-8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah. Mendirikan mesbah. Ini pertama kali disebut mesbah. Pertama kali ada altar untuk mempersembahkan korban. Sumbernya dari sini. Terus? Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Teruskan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan. Artinya ketika Tuhan berkenan pada korban ini. Jadi dengan adanya korban, akhirnya Tuhan berkenan kepada Nuh. Dan itu berlanjut sampai zamannya Abraham. Kejadian 4 ayat 28. Kejadian 4 ayat 26. Oh ya, 26, maaf, matanya keliru. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu dinamainya Enos.
Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Iya. Memanggil nama Tuhan tidak berarti harus dengan ucapan. Dengan mempersembahkan kurban itu sudah memanggil nama Tuhan. Ya. Pada saat itulah, pada zamannya Enoch inilah, ya. Pada zamannya Seth inilah, orang manggil nama Tuhan, karena sejak zamannya Kain, mulai dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, ini budaya manusia mengalami perkembangan secara moral, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Tapi dikatakan kejatuhan itu munculnya Seth. Nah, Seth ini kalau dalam Islam disebut Nabi Sis. Kenapa disebut Nabi? Ya karena kelihatannya memang dia yang membangkitkan kesadaran tentang Tuhan sebagai umat pada zamannya Seth itu menyebut nama Tuhan. Nah, baru pada zamannya Nuh tadi kita melihat ada mesbah, ada sarana liturgis. Dimulai dengan mesbah itu. Dan pada zamannya Abraham, perkembangan itu berlanjut. Adanya mesbah itu, ya. Kita baca ada korban, ada mesbah, dan ada doa. Coba kita baca dalam Kejadian 12 dulu. Ayat yang ke-7 dan 8. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah. Mesbah yang telah dimulai dalam Nuh, ternyata berlanjut sampai zamannya Abraham. Terus? Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bethel. Ia memasang kemahnya dengan Bethel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bisa saja bentuk mesbahnya itu sebagai panggilan nama Tuhan, tapi bisa juga ini berarti bahwa saat itu ibadah mulai dengan doa. Ya. Dan ini berlanjut sampai zamannya Musa. Model ibadah seperti itu. Yang jadi imam adalah kepala keluarga. Ada kurban, ada mesbah, dan itu caranya mereka beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Baru pada zamannya Musa, unsur-unsur ibadah yang bersifat sederhana itu mulai mengalami perkembangan yang lebih kompleks dengan didirikannya kemah suci. Kalau tadinya imam itu adalah kepala keluarga seperti Abraham, sekarang imam itu dipilih dari suku Lewi, dari keturunan Harun. Mesbahnya juga ada, mesbah kurban bakaran yang terletak di bagian pelataran dari rumah ibadah, dari kemah suci. Di situ imam membakar korban, menyembelih korban, lalu membakar korban. Dan korbannya akhirnya berkembang. Sekarang lebih diatur. Ada 5 macam korban harian. Seperti yang dapat kita baca dari Imamat pasal 1 sampai 7. Lalu ada korban Paskah, hari raya Paskah. Seperti yang kita baca, dapat baca dari Keluaran pasal 12 dan 13. Lalu ada korban hari raya pendamaian. Seperti yang dapat kita baca di dalam Imamat pasal 16. Jadi akhirnya korban-korban yang tadinya sudah mulai dari zamannya Adam dalam bentuk sederhana ini makin menjadi kompleks. Nah, di samping ada korban binatang yang diberikan di situ, juga ada korban dupa, korban ukupan yang selalu dibakar tiap hari.
Coba kita baca di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-29. Ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu. Dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Nah, ini bentuk sembahyangnya. Setiap hari ada korban. Di bait Allah. Terus? Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Berarti ada dua bentuk korban, dua kali dalam sehari mereka sembahyang. Dalam bentuk mempersembahkan korban itu. Terus? Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan hari dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Iya dah, pagi dan senja. Disertai dengan pembakaran ukupan. Coba kita baca pasal 30 ayatnya 7. Di atasnya haruslah di atas mesbah kurban bakar, di atas kurban dupa ini, terus haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Dari wangi-wangian tiap-tiap pagi, terus apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Ya, dan ini yang menjadi sembahyang sing-sing fajar di dalam gereja Ortodoks. Sembahyang sing-sing fajar dalam gereja. Jadi biasanya kalau di monasteri setiap hari ada sembahyang sing-sing fajar. Dengan ciri apa? Pembakaran dupa. Sang Theotokos dan Bunda Sang Terang, marilah kita kita apa? Kita sanjung dalam kidung, lalu dupa dinyalakan. Tak, tak, tak. Ini dari sini. Dan sore hari itulah sembahyang senja. Coba kita baca dulu ini. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Terus? Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya. Jadi dua kali sembahyang zamannya Musa. Membakar dupa pada waktu pagi yang di dalam gereja Ortodoks berlanjut menjadi sembahyang sing-sing fajar, dan sembahyang senja yang dalam gereja Ortodoks menjadi pada waktu sore menjadi sembahyang senja, di mana pada waktu itu juga dupa dipersembahkan. Ya Tuhanku berseru padamu, dengarkanlah aku. Nah, itu nyanyian pembakaran dupa. Lalu dupa dia diangkat, diayun-ayunkan di seluruh gereja. Nah, di zamannya Perjanjian Lama, ketika imam mempersembahkan dupa inilah waktunya umat sembahyang di luar Bait Allah. Lukas 1 ayat 9 dan 10. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Ini berbicara tentang Zakaria ya, Imam Zakaria bapaknya Nabi Yohanes Pembaptis. Terus? Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembah. Nah, membakar ukupan sore hari, umat di luar sembahyang. Jadi sembahyangnya umat di luar Bait Allah itu berbarengan dengan waktu imam membakar ukupan. Oleh karena itu kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes. Nah, itu kalau pukul 3 petang itu jam berapa? Ya, jam 3.
itulah saatnya Harun membakar ukupan dan Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah saat itu sembahyang. Berarti gereja purba waktu sembahyangnya masih mengikuti waktu ya sembahyang orang Yahudi. Dua kali sehari. Tapi di samping ada dua kali sehari yang berkaitan dengan pembakaran ukupan ini, di dalam perjanjian lama juga ada sembahyang yang dilakukan tiga kali sehari. Itu yang dilakukan oleh Nabi Daniel. Coba kita baca di dalam kitab Daniel pasalnya 6. 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut. Jadi ada sembahyang dua kali, ada sembahyang tiga kali, dan kelihatannya juga ada sembahyang tujuh kali. Mazmur 119 ayat 164. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Dan ini dilaksanakan dengan memang ada waktu tujuh kali sehari. Dan itu tetap dipelihara dalam gereja Ortodoks sampai sekarang. Meskipun waktunya tidak strik harus jam segini, bisa diropel kan, bisa diganda. Namanya jam pertama, jam sing-sing fajar ya, waktu fajar menyingsing. Jam lima, jam pertama, itu biasa dijadikan satu, itu kira-kira jam tujuh. Jam ketiga, itu memperingati turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, yaitu jam sembilan pagi. Jam ke-6, yaitu akhirnya memperingati penyalipan Yesus yang tersalibkan pada jam 12 siang, yaitu jam ke-6 menurut perhitungan jamnya Romawi zaman itu. Lalu jam ke-9 itu jam 3 sore, itulah waktunya pembakaran ukupan di Bait Allah yang merupakan ketika Yesus mati mengucapkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Jam sembahyang senja itu ketika Yesus dikuburkan. Lalu sembahyang Pratimatya atau disebut sebagai sembahyang Apodipnon, sembahyang sesudah makan, itu kira-kira jam 7, jam 8 mau tidur. Dan sembahyang tengah malam ya disebut sebagai sembahyang Mesonikticon. Jadi 12 itu memperingati kedatangan Kristus seperti pencuri di tengah malam. Jadi 7 lingkaran sembahyang ini adalah memperingati peristiwa misteri di dalam kehidupan Kristus. Lahirnya dan bangkitnya pagi-pagi. Turunnya Roh Kudus jam 9. Penyalibannya jam 12. Penyerahan nyawanya jam 3. Dikuburnya jam 6. Kepartisipasi kita dalam kematian Kristus yang dilambangkan oleh tidur. Itulah sembahyang Apodipton tadi. Dan pengharapan kita menanti-nanti kedatangan Kristus yang akan datang seperti pencuri di tengah malam. Itulah jam yang ke-12. Dan itulah cara-cara yang dilakukan dari zaman-zaman gereja purba yang asalnya dari praktek-praktek agama Yahudi yang dilanjutkan, yang dimaknai secara kristologis. Oleh karena itu, di dalam khotbah di bukit ini, Kristus tidak menjelaskan cara. Kan orang itu, dia berbicaranya pada orang Yahudi, dan orang Yahudi tahu macam-macam sembahyang ini, gitu kan. Maka yang dibicarakan bukan cara, tapi sikap hati. Ya. Jadi yang dijelaskan adalah sikap hati, untuk apa tujuan kita berdoa, itu yang diajarkan oleh Kristus di dalam Matius pasal yang ke
6 ini. Ya. Matius 6. Ya. Dan apabila kamu berdoa, jadi kan apabila berarti kan when, berarti ada waktunya. Doa itu ada waktunya. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik ini apa? Yang menekankan pada bentuk luarnya saja. Tujuannya untuk pamer. Ya, waktu itu yang menjadi lawannya Kristus adalah orang-orang Farisi yang begitu bentuk luarnya dipamer-pamerkan pada orang. Nah, Kristus mengatakan kamu jangan sembahyang seperti itu. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Ini Pak kelihatan? Berdiri ditunjukkan orang, saya sembahyang. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ada agama tertentu, di tepi jalan sembahyang. Ganggu orang keliwat itu ya. Nah itu dilarang oleh Kristus. Sembahyang itu bukan pameran bentuk luarnya dengan cara-cara ritual yang luar. Tetapi pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah ini, wah kelihatan kamu orang saleh, kelihatan kamu orang yang beribadah, kelihatan kamu orang yang macam-macam. Tapi apa kata Kristus? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Upahnya dipuji orang itu. Merasa bangga kan? Dipuji orang. Padahal tujuan kita berdoa, sembahyang, apalagi kita orang Kristen, sembahyang itu bukan tujuannya untuk mencari pahala kan? Pahala untuk masuk surga, bukan kan? Pahala untuk masuk surga itu sudah diberikan ketika firman Allah turun ke dunia, mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit dari mati bagi penebusan manusia. Itu pahala terbesar. Kita diselamatkan karena itu. Tetapi setelah kita berada di dalam keselamatan, kita harus bertumbuh dalam keselamatan itu untuk menuju kepada penyucian diri. Lah itulah perlunya ibadah dan sembahyang ini adalah untuk bertumbuh di dalam kesucian. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, ya upahnya dipuji orang itu. Tetapi, nah ini kontrasnya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Berarti doa itu bukan untuk dipamerkan. Doa itu untuk merendahkan diri, merendahkan hati, mencari perkenan Tuhan, mencari belas kasihan Tuhan, maka diperintahkan kita untuk masuk ke dalam kamar. Yang oleh para bapak dalam kitab Filokalia, yaitu kitab kerohanian ortodoks, dijelaskan, masuk ke dalam kamar artinya masuk ke dalam hatimu yang terdalam. Berdoa dari hati yang terdalam, bukan hanya ucapan-ucapan saja. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Bisa pintu secara fisik, tapi bisa pintu mata, pintu telinga, pintu pikiran, ditutup. Supaya kita berada di dalam hati kita, berada dalam batin kita, berada pada orang per orang dengan Bapa di surga. Doa itu adalah dialog antara roh kita dengan Bapa di dalam relung batin kita yang paling dalam. Ya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Jadi doa itu bersifat pribadi. Bukan sekedar mengucapkan bunyi mantra atau bunyi doa dalam bahasa yang kita tidak mengerti, bukan itu. Tetapi bersifat pribadi, berhadapan-hadapan dengan Bapa yang tidak kelihatan. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam kegaibannya sebagai yang ilahi.
tapi juga tersembunyi di dalam batin kita. Karena kita merendahkan diri kepada Allah, kita hidup dalam pertobatan, dikatakan batin kita menjadi rumah Roh Kudus, batin kita, di situ Bapa akan tinggal bersama dengan kita. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, ya, jadi Allah itu melihat apa yang terdalam dalam diri kita. Kita tidak bisa berbohong kepada Allah. Kalau kita dalam hati memang merendahkan diri, melakukan pertobatan, berdoa dengan tulus dari batin kita, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi, karena batin itu semuanya dalam tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Ya, ada efeknya dari doa itu. Membalas dengan kasih karunia rohaninya atau membalas hal-hal yang lain. Ya. Ketujuh, ayat 7. Lagi pula dalam doa itu, doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Kata-kata bertele-tele itu adalah dalam bahasa aslinya vatologia. Vatologia itu mengucapkan kata-kata yang dia sendiri tidak ngerti artinya. Jadi ini bukan mengulang kata-kata, enggak. Sebab kalau mengulang kata-kata jadi masalah. Sebab coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang terdapat yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang dalam surga dan seterusnya. Nah, kalau ayat-ayat ini kita mengerti secara literal, berdoalah demikian, berarti setiap kita berdoa harus begini kan? Itu kan perintah. Diulang tidak itu? Ya diulang. Berdoalah demikian. Gimana? Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Oleh karena itu, sejak zaman purba, doa Bapa kami ini menjadi doa yang penting yang selalu diucapkan di dalam setiap doa gereja. Jadi bertele-tele ini bukan berarti mengulang-ulang kata-kata, sehingga ada aliran-aliran, terutama beberapa aliran Protestan yang fundamentalis, tidak mau doa dengan ditulis itu. Karena kalau doa dengan ditulis itu membatasi Roh Kudus. Kok Roh Kudus bisa dibatasi? Biarpun doa itu ditulis, kalau itu merupakan ucapan batin kita, kita setuju dengan bunyi doa itu dalam hati kita, doa itu ya juga berasal dari hati kita juga. Tidak ada ceritanya doa ditulis itu dilarang, itu tidak ada. Oleh karena itu orang Yahudi pun punya namanya sidur, kitab doa yang saya doa-doa ditulis. Nah, kita dalam gereja Ortodoks juga begitu. Dan semua gereja-gereja yang berasal dari zaman purba punya itu liturginya, doa-doa itu. Jadi kata-kata bertele-tele itu bukan berarti kita dilarang menggunakan doa tertulis, enggak. Bertele-tele itu dalam arti kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mengerti, yang kita ucapkan dengan harapan makin banyak diucapkan itu mendatangkan kesaktian gitu loh. Itu magic itu. Kalau magic kan gitu. Doanya diucapkan, dia sendiri tidak mengerti artinya, diharapkan dengan bunyi doa ini ada kuasa yang keluar dari kata-kata itu. Kita bukan itu. Doa kita adalah hubungan dengan Bapa. Oleh karena itu, di dalam gereja dari zaman purba, meskipun awalnya orang berdoanya dalam bahasa Syria atau bahasa Yunani, tapi bahwa dari awal sudah ada multi bahasa ini menunjukkan tidak ada bahasa suci yang diharuskan begitu. Karena tujuannya berdoa adalah bukan apal bunyinya doa, tetapi memahami, menghayati, dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Bapa. Makanya dikatakan, lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya kebiasaan orang-orang penyembah berhala.
Jadi bahasanya batologia itu bahasa yang tidak dikerti tapi diucapkan. Itu jadi mantra gitu loh. Sikira lama ya wata samadalaka ya long lama. Kayak gitu, itu mantra itu. Dan itu yang justru dilarang. Ya. Mereka menyangkal bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Makanya kalau kita menggunakan doa yang paling pendek apa itu? Doa puja Yesus. Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Kasihanilah hamba. Dan dari pengalaman gereja kita selama 2000 tahun ini, pengalaman dari para bapak gereja, melalui doa ini mereka mengalami penyatuan, panunggalan dengan Kristus. Doa pendek. Jadi bukan panjangnya doa, tapi kesungguhan, ketulusan, dan keluar dari hatinya itu. Nah. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Oleh karena tidak ada bahasa suci. Harus kalau orang terus harus bahasa Arab, harus bahasa Syria, harus bahasa Yunani, harus bahasa Latin, harus bahasa Rusia. Tidak. Kita boleh menggunakan salah satu dari bahasa-bahasa liturgis dalam gereja Ortodoks. Kalau kita tahu, kita boleh berbahasa Arab. Nah kalau di Timur Tengah kan... Emangnya orang-orang Kristen di Timur Tengah pakai bahasa Batak kan enggak mungkin. Atau bahasa Mandarin kan enggak mungkin. Ya di Timur Tengah ya bahasa Arab. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Arab, kita tidak mengikuti agama lain. Kita mengikuti salah satu cara di dalam gereja kita yang ada di Timur Tengah. Mentang-mentang kita menggunakan bahasa Arab, wah itu keislam-islaman. Enggak. Kita tidak ada menurut Islam karena gereja Ortodoks sudah ada 600 tahun sebelum Islam ada di Timur Tengah itu sendiri. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu katakan, kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Loh Romo, kalau memang Allah sudah mengetahui sebelum kita minta, kenapa kita harus berdoa? Sama seperti orang pacaran dan mereka tahu saling mencinta. Kenapa mereka harus mengatakan I love you? Kan tahu yang masing-masing kan tahu mereka saling mencinta. Kenapa harus mengatakan I love you? Ya kan untuk mengekspresikan bahwa itu sungguh-sungguh ada kaitan antara si cowok ini dengan si cewek itu. Demikian juga anak dari suatu rumah tangga. Bapaknya kan tahu, mamanya kan tahu bahwa waktu sekolah anak itu butuh bekal untuk beli jajan di sekolah. Pada waktunya beli buku butuh uang untuk beli buku. Tapi meskipun orang tuanya tahu, pada waktunya beli buku, dia pasti bilang, "Pak, minta uang untuk beli buku." Jadi ada koneksi antara bapak dan anak ini, meskipun bapak sudah tahu butuhnya anaknya itu, dengan mengatakan kepada anaknya makin jelas bahwa dia mengasihi bapaknya, dia ingin ada koneksi dengan bapaknya dan mamanya. Demikianlah mengapa meskipun Allah sudah mengetahui yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya, tetap saja kita diajar untuk mengucapkan secara verbal untuk ada kaitan dan hubungan relasi antara kita dengan Allah di dalam batin kita. Saudara, saya kira itu yang dapat kita pelajari untuk sore ini sore hari di sini. Kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya mengenai isi dari doa Bapa Kami. Makna teologi yang terkandung di dalamnya nanti kita pelajari ayat per ayat makna dari doa Bapa Kami itu. Ya. Saya kira itulah untuk kali ini pelajaran kita.
Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.